Air yang kita ambil dari sumur bor, tapi air ini kurang layak untuk digunakan. Pertama, air ini berwarna kuning. Ketika pertama kali keluar cukup bersih, tapi setelah didiamkan beberapa saat, maka airnya akan berubah menjadi warna kuning dan berbau serta di bagian atasnya berminyak. Ini menunjukkan kalau air ini memiliki kadar besi yang cukup tinggi. Teman-teman semua, tunjukkan kepada teman-teman bagaimana cara menfilter jika teman-teman nanti memiliki masalah yang sama dengan yang saya hadapi, yaitu airnya keruh dan berminyak yang berasal dari sumur bor. Ini seperti teman-teman perhatikan, ini airnya. Kalau diperhatikan pertama kalinya airnya cukup bersih dan bening, tetapi kalau kita uji dengan media yang menggunakan teh, kalau kita uji dengan teh maka akan berubah menjadi hitam. Ini teman-teman semua. Ini. Dan ini. Ini salah satu indikasi bahwa air ini memiliki kadar besi yang cukup tinggi. Jadi tidak layak untuk digunakan untuk keperluan sehari-hari seperti mencuci ataupun mandi. Ini teman-teman. Tadi warna teh, sekarang berubah menjadi hitam. Dan ini teman-teman, teman-teman perhatikan, airnya berwarna ini berminyak, dan kemudian ini ada beberapa yang saya pindahkan ke wadah lain. Ini teman-teman perhatikan, bagian atasnya minyak. Ini teman-teman, ini baru sekitar 15 menit. Air ini akan saya gunakan untuk keperluan sehari-hari seperti mencuci dan mandi, tetapi terlebih dahulu melalui proses penyaringan. Untuk media penyaringan sendiri itu saya menggunakan bahan yang cukup sederhana. Jadi pertama sekali air yang dari sumur bor itu akan dimasukkan ke media penampung ini. Jadi media penampung ini akan diendapkan sekitar 15 menit. Setelah 15 menit, air akan dialirkan ke penyaringan pertama. Ini teman-teman, ini penyaringan pertama. Setelah dari penyaringan pertama, akan turun ke penyaringan berikutnya, yang kedua. Jadi saya menggunakan dua kali proses penyaringan. Ini teman-teman perhatikan, airnya berminyak. Ini yang tadi yang sudah diendapkan beberapa saat, sekitar 3. Ini cukup berminyak. Perhatikan. Jadi dan warnanya juga udah mulai berubah agak kuning. Jadi ini menunjukkan kalau
air ini memiliki kadar besi yang mengandung kadar besi yang cukup tinggi. Untuk media penyaringan, saya menggunakan dua buah penyaringan. Yang pertama yaitu dibuat dari ember bekas cat ya, 20 kilo. Nah, ini kelemah. Ini ember cat. Di dalam ember cat ini ada beberapa media yang saya gunakan. Yang pertama di bagian bawahnya sekitar 5 cm atau seukuran dengan pipa yang di bawah ini, itu berisi kerikil seperti ini teman-teman. Kerikil dengan ukuran segini. Setelah kerikil, saya menggunakan media ijuk. Kemudian di atas ijuk saya menggunakan arang yang berasal dari tempurung kelapa yang dibakar. Ini dari sini sampai segini, di sekitar 15 cm. Kemudian setelah itu saya menggunakan ijuk. Setelah ijuk saya menggunakan pasir. Di ijuk ini berfungsi untuk menyaring agar pasir dan tempurung kelapa, arang untuk tempurung kelapa ini tidak menyatu. Kemudian setelah itu di atasnya saya menggunakan kerikil yang cukup besar. Ini teman-teman perhatikan. Ini. Oke. Ini teman-teman semua. Jadi filter yang pertama ini menggunakan kerikil, kemudian ijuk, kemudian setelah itu tempurung kelapa, arang dari tempurung kelapa, kemudian ijuk, dan kemudian lagi pasir dan kerikil. Atau jika teman-teman tidak menggunakan, tidak memiliki ijuk, teman-teman bisa menggunakan busa yang digunakan untuk akuarium. Ini air yang berada di media penampungan. Teman-teman perhatikan warnanya sudah mulai berubah, agak kuning dan tidak bening seperti awal tadi. Seperti keluar dari airnya tidak seperti pertama kali keluar dari sumur bor. Ini teman. Dan telah teman perhatikan ada minyak di permukaannya. Jadi dari media penampungan ini kita endapkan sekitar 10 atau 15 menit. Kemudian dari media penampungan ini akan turun ke filter pertama yang ini. Kemudian dari filter pertama akan turun ke filter kedua yang berada di bawah. Jadi ada dua kali penyaringan teman-teman semua. Ini teman-teman semua. Oke teman-teman. Di sekitarnya. Dan ini kondisi air tadi yang sudah diendapkan sekitar lebih kurang 20 menit. Baiklah teman-teman, kita turun ke bawah untuk melihat filter yang kedua. Masuk ke media filter ini. Ini filter kedua teman-teman. Ini filter kedua. Di air dari atas mengalir melalui pipa menuju filter kedua. Masuk ke filter penyaringan yang kedua. Ini
kemudian dari penyaringan ini akan masuk ke pipa yang ini, pipa yang ini, dan kemudian akan dialirkan ke bak mandi, dan akan dialirkan ke pipa ini. Ini hasilnya, teman-teman. Kemudian ini akan masuk ke bak mandi. Dan teman-teman bisa perhatikan, ini air yang berasal dari sumur bornya yang telah diendapkan sekitar 1 jam. Berminyak dan warna kuning. Nah, ini adalah air sebelum masuk ke media penyaringan. Untuk media penyaringan yang kedua ini, saya memanfaatkan media yang cukup sederhana, yaitu pipa paralon 4 inch, panjang 1 meter. Di dalam pipa paralon ini, di bagian bawah sekitar 10 cm, itu diisi dengan kerikil. Kemudian setelah kerikil, saya menggunakan spong atau iju untuk media filter agar media yang di atasnya tidak bercampur dengan yang di bawah. Kemudian setelah iju, saya menggunakan arang batok atau tempurung kelapa sekitar 30 cm. Setelah itu, di bagian atasnya saya menggunakan spong dan atau teman-teman bisa menggunakan iju. Kemudian setelah iju, pasir yang cukup halus, kemudian iju atau spong. Setelah itu kerikil. Ya, saya ulang lagi, teman-teman. Jadi yang pertama, media yang saya gunakan kerikil yang cukup besar segini. Kemudian setelah itu iju, kemudian arang batok kelapa sekitar 30 cm, kemudian iju, setelah iju pasir, kemudian setelah pasir iju, kemudian lagi setelah itu baru saya menggunakan kerikil lagi. Jadi pada dasarnya airnya mengalir dari filter yang pertama turun melalui pipa ini menuju ini media ini. Itu airnya masuk dari bawah sampai naik ke atas, kemudian baru keluar ke media berikutnya. Oke, teman-teman. Ini air teh tadi, teman-teman, yang diisi dengan air yang langsung dari sumur bor tanpa proses penyaringan. Warnanya hitam pekat menunjukkan kalau air ini memiliki kadar besi yang cukup tinggi. Penyaringan dari, jadi intinya adalah dari sumur bor, teman-teman, itu dimasukkan dulu ke media penyimpanan, penyedia penampungan. Jadi dari sumur bor masuk ke dalam media penampungan dan diendapkan sekitar 10 menit, paling tidak 10 menit. Kemudian setelah itu baru dialirkan ke media penyaringan. Oke, ini teman-teman. Ini media penyaringannya. Ini teman-teman, kita akan buka kantungnya. Berarti dari penyaringan yang ada di atas, ini teman-teman semua, dari media penampungan air akan dialirkan menuju tempat penampungan pertama ini, teman-teman. Ini media penampungan pertama, saya memanfaatkan ember cat 20 kg. Kemudian yang mungkin ini saya menggunakan pipa 4 inch, yang mana pipa 4 inch ini ditutup bagian bawahnya. Tujuan paralon ini adalah agar air tidak langsung mengalir ke dalam saringan ini. Kalau air langsung mengalir di sini, maka air tidak akan, filter ini tidak akan berfungsi secara sempurna. Tujuan pipa ini, pipa yang besar ini hanya sebagai media penampung sementara. Kemudian dari pipa yang besar ini akan turun ke media penampung, media filter ini. Ini teman-teman. Teman-teman perhatikan
warna ini telah berubah menjadi kuning karat karena air ini memiliki kadar besi yang cukup tinggi. Jadi dari sini dari media penampungan ini akan turun ke bawah menuju filter kedua yang ada di bawah. Dari penyaringan pertama akan masuk ke penyaringan kedua melalui pipa yang ini. Oke. Teman-teman. Masuk ke sini. Masuk ke penyaringan yang ini. Kemudian dari bawah air akan naik ke atas. Atas kemudian turun ke pipa berikutnya, pipa yang di tengah ini, teman-teman. Terus sampai ke bawah, sampai ke sini. Nah, dan ini hasil penyaringannya. Ini seperti teman-teman perhatikan, airnya cukup bersih dan tidak berbau lagi. Kita akan uji dengan menggunakan media yang sama, yaitu air teh. Kita akan uji, teman-teman. Perhatikan. Oke, teman-teman. Perhatikan. Kita akan uji ini air yang keluar dari penyaringan. Jadi penyaringan pertama dan penyaringan yang kedua. Kita akan uji dengan menggunakan media yang sama dengan yang tadi, yaitu air teh. Kita akan uji, teman-teman. Seperti teman-teman perhatikan. Ini air tehnya tetap dengan warna seperti semula, ini, teman-teman. Sementara air yang tadi ini berubah menjadi pekat. Ini sebelum penyaringan air teh yang dicampur dengan air sumur bor yang langsung diambil dari sumur bornya. Ini dan ini menggunakan air yang telah difilter dengan dua kali penyaringan. Dan ini air ini udah bisa digunakan untuk keperluan mandi dan cuci. Ini sudah dicari dengan dia sebelum disaring. Ini setelah penyaringan. Yang ini air sebelum penyaringan. Yang ini airnya berwarna kuning dan berminyak. Dan setelah penyaringan airnya sangat bersih.